Bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Waktu Paulus dan Silas dipukuli, didera dan masuk dalam penjara, tangan kaki mereka dibelenggu, tapi mereka tetap mengambil keputusan untuk menjadi penyembah Tuhan. Mereka tidak mengeluh dengan keadaan mereka kepada Tuhan, tapi mereka meninggikan nama Tuhan, mereka menyenangkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menjadi seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari datang kepada Bapakku, datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kita takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, perbuatanmu. Yeah.
mari katakan.